Masih bersama komunitas pemilik benda Frit, kita akan touring bersama keluarga menuju Tawangmangu. Melintasi tol Mojokerto Kertosono atau kadang disebut Jalan Tol Moker, memiliki panjang 40,5 km, menghubungkan Kertosono dengan Mojokerto, Jawa Timur. Jalan tol ini melintasi Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Beroperasi sejak tahun 2018. Pembangunan jalan tol ini dimulai tahun 2007 dan dioperasionalkan secara bertahap. Seksi 1 sepanjang 14,7 kilometer, menghubungkan Bandar Kedung Mulyo dengan Jombang yang telah beroperasi sejak 13 Oktober 2014. Seksi 3 sepanjang 5 km menghubungkan Mojokerto Barat dengan Mojokerto Timur yang beroperasi sejak Desember 2016. Seksi 2 sepanjang 19,9 km membentang antara Desa Kedung Lusari, Tembilang, Jombang hingga Desa Pageruyung, Gedek, Kabupaten Mojokerto. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 September 2017. Sedangkan seksi 4 menjadi penghubung dengan tol Solo Kertosono, membentang antara Desa Gundang Manis hingga Brodot di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Diresmikan pada 20 Desember 2018. Sehingga jalan tol sepanjang 40,5 dinyatakan beroperasi secara
Pen-